Nabi rakyat dah kita. Mau nak tengok orang ni selamat, bahagia dunia, akhirat. Ciri-ciri ada tiga betul. Satu. Ya ni makan benar halal. Ha ni ya keratuk dengan kita. Apabila makan benar halal. Wa amal ibadat pun ya rajin. Dalam rumah ya tu tak rasa panas. Duk sedap. Kelih bini. Pas nampak jangok bini. Pas sejuk mata. Bini tengok laki. Pas sejuk mata. Anak. Ayah ibu nasihat. Pakar dengar. Ni. Orang baik di masjid. Ayah. Ibu tak kena royak ke anak. Dengan sendiri berasa nak pergi masjid. Orang baik subuh. Ibu bapa tak ada kena gerak. Ledak khabar sendiri. Bapa. Sebab dalam perut ia tak masuk benar-benar subahat. Benar-benar kotor. Kita ni duk malah semayak. Malah nak dengar ceramah. Malah nak dengar tok guru nasihat. Malah nak mendekati dengan orang-orang alim. Malah nak mengaji parduin. Malah nak cari, nak pergi di ponok-ponok, di sejid-sejid pakai ngajak. Tak tahu dah sebab apa. Sebab dalam perut kita ni banyak benda subahat. Banyak benda kotor. Tama-tama lagi hak tina ni. Hak dawi susu. Dok nyusu anak kita. Ya jerak. Habis siapa lagi jadi lagi darah. Kita dah khabar tu. Kita makan asal benda litah tak payah kita ya. Ni bak kesehatan. Sampai kita malah. Nak buat amal ibadah. Pasal gelap perut. Ni, benar cuma masuk dalam diri kita. Tama-tama dunia di hari ni, orang tak kecek dah. Orang tak tanya dah, orang tak bicek dah. Duit ni boleh mengemari mana ni? Tipu orang kau. Risuah kau. Curi orang kau. Kipik tanah orang kau. Demo tak tanya dah benda ni. Demo tak tanya dah, boleh dah di hari ni. Kadang-kadang buat rumah dengan duit haram. Ada. Beli kereta motor dengan duit haram. Ada. Demo nak tanya dah di akhir zaman. Nak we boleh je. Nak we boleh guna je. Tengok ada masuk bank. Pahala ni mudah lagi. Tak ada duit. Hamu kita dah kerah kereta. Dah kerah motor mungkin gada boleh. Biar kita tebuh tu. Kita gada 10 ribu. Biar kita tebuh. Kena bayarlah 12 ribu, 13 ribu. Apa nama tu? Ni, ayah ibu kena ingat molek. Jangan masuk dari keluarga kita. Jangan we masuk dari umur kita. Benda ni, benda subah. Tu ha masuk alai perut. Ha masuk ke mata. 20 pajak dari rumah duk tengok orang telanjang. Anak pun tengok. Cucu pun tengok. Mak pun tengok. Berapa belah tahun dah. Mampu sute beli sute. Mampu sute beli sute. Udah masuk subahak, udah masuk ke mata, ke telinga. Ni, benar-benar lagu ni lah. Buat we kita ni malah nak bangun malek. Buat we kita ni malah nak pergi semaya. Buat we kita ni malah nak sedekah. Buat we kita ni malah nak buat benda baik. Ni, ayah ibu. Ni, harap perhati we molek. Kita kena turut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad ni ya jamin dah. Siapa dia? Gituruk dia. Makan pakai cara hidup serupa dengan dia. Demo ni selamat. Bukan selamat dunia saja, akhirat pun selamat. Tapi saya nak cerita sini ayah ibu. Kebaikan dan keistimewaan hak Nabi kita bawa, hak Nabi kita ajar, iaitu sunnah Nabi. Orang-orang musuh-musuh Islam ni, ia katuk habis. Ia katuk habis, tapi kita tahu. Ia sendiri Yahudi. Ia minum susu kambing. Sebab ia tahu kata minum susu kambing ni, hak Rasulullah berakhir sekali. Kita kalau pergi tempat orang ngaji kesehatan,
Hok mengaji di Yahudi, yo kata cemar, yo kata tak molek gini-gini, jangan makan, jangan minum ni. Pada yang hatu kita duk cayo demo tu. Kalau tak molek Nabi kita nak minum apa? Ha ni Nabi kita mikir, Nabi kita mikir nak wilahe perubahan ni. Sebab nyanyo ayah ibu kita duk poso mari puluh-puluh tahun dah. Ni. Saya nak rakyat sini juga. Ayah ibu. Orang Yahudi ni. Orang Yahudi masa Rasulullah dulu. Ada orang tina seorang Yahudi. You lah kalau orang siya ya panggil you. No. Hadok bunuh orang Palestin lah ni ya panggil Zionis. Yahudi Zionis. Ya ada cita-cita nak bunuh Rasulullah. Ya nak ambil pan anak mana. Ya nak ambil pedai, nak ambil gapo, ya tak mampu. Ya orang tina. Lalu tu, ya ambil poho kambing. Daging kambing, poho hok sebelah depan. Ya tahu kata Nabi kita amat-amat suka lah makan daging kambing. Ya ambil, ya panggil, ya pergi hadiah ke Rasulullah. Banyak lah. Ya tahu kata Rasulullah ni suka makan daging kambing. Tapi dalam tu, ayah ibu ya buh kacau. Pati molek ni takut silap pahe. Ya buh kacau nanti. Nabi ni habis tengok. Daging kambing banyak ni. Panggil sahabat pakat makan sekali lah. Pakat makan sekali. Sahabat makan ni keboh mati selalu dah. Nabi kita ni. Boh nak makan tu dengan tengah-tengah koyak kata wahyu tu. Hei Muhammad pun jangan makan. Tengah kata daging tu kecek sebab Nabi kita ya ada mukjizat. Dek, maka Nabi kita panggil orang Tino Yahudi sana tu. Suruh sahabat pergi panggil, pergi higat pergi. Nabi tanya, kata, mubuh racun kau. Mubuh racun kau dalam daging kambing kamu. Hadiah wik aku ni. Ya Rasulullah benar. Hari ni, aku caya dah. Dek, aku iktirah dah. Aku yongrak dah Muhammad. Kata, mu ni Nabi. Mu ni Rasul. Sebab racun yang kubur daging kambing ni, orang tak tahu. Kecuali Nabi dan Rasul dia tahu. Lama mana dah ni? 1400 tahun lebih dah peristiwa ni. Masa beribu tahun dulu, Yahudi panah dah buat racun orang kampung biasa sebuah kita tak tahu. Pahla ni tak ada kena berkecek. Ayah ibu, oh. Keke dah jadi tik. Ha. Wajah ti, kau jadi dia nanti kau. Ha, kau jadi makri. Kau jadi wajah. Kau kecil mani. Kau jadi kau. Jalan dah tu. Sebab orang Yahudi ni, Tuhan sebut lah kera'i. Walang tardo angkal Yahud. Walang nasoro. Hatta tatabi amillah tahum. Orang Yahudi yang tak reda, yang tak suka, yang tak puas hati tengok orang Islam ni. Hatta tatabi amillah tahum. Sehingga orang Islam ni pakat turut jejak lakoh dia belakang, dia suka. Paya tak jujur, tak jujur dengan orang Islam tu masa Nabi, dia tak jujur dah dengan Nabi Muhammad. Orang Yahudi dia nak bikin nak bunuh. Pak kita umat Nabi Muhammad biasa. Kita tak sedar fak kita ikut demo wak. Ikut demo jual. Makan belakang. Sumak belakang dalam perut anak kita-kita sendiri. Sedekah benar ni bahaya-bahaya kita buat sendiri. Hak tak jadi racun, hak tak bahaya. Tak buat fok kita. Cuba cek orang tua kita dulu eh. Bapa menyakit hak supaya Allah ni tak ada. Sebab dia tak makan benda-benda hak dia membuat. Tak makan benda-benda kotor. Tak makan benda-benda subhat. Ni kita nak buat orang kita jaga je ni. Berkenaan dengan siapa masuk poso ni, nak wifok kita jaga. Pak jangan berdoa-doa fok kita. Deh, cuba tanya tu email, tanya tu guru. Eh, Nabi kita yang buka poso lagu mana weh? Cuba tanya tu kita. Ni fok kita sorak dah fok makan ni. Ha, hari yang kedua, sup kambing. Ha, hari yang ketiga, sup giabok. Hari yang keempat, ha, ikan kakak. Seting ikan kakak. Ni makna ikan kakak.
Salah ke? Tak ada salah. Hak salah besarnya, kita dah jamu hak pura bucik tu. Orang hak susah dalam kampung, tak panggil buka di masjid. Oh, nak panggil kena masjid, tak ada mari, puasa kedok, duduk suka buruk. Tak panggil kita orang susah. Hei, orang susah ni, ya tak biasa temu ke kakak. Ya tak biasa temu daging. Kita dah raya hak kaya, hak ada kereta ni, ya. Dua tiga hari, duk nampak hak pala bubuh ni. Dua tiga hari, duk nampak pala bubuh ni. Dua raya hak ni, kita salah besar tu. Sarah yang kena make susah-susah tu. Dua tiga hidup yang kena susah ni, jamu wik kenyek, boleh pakai kambing. Boleh pakai sup, pakai ekor. Hak kaya tak ada kena panggil, boleh pakai semua. Kalau kita jadi balik, jadi tak sedar, tak khabar. Hei? Kalau anak yatim, dok mula, dok padu mula, dok kita. Jadi jebes, jadi sombong. Pah nak wiroh mak tuher turun ke mana oleh kapur kita. Kita ada perangai sombong. Ni, kena jaga tahun ni, ni. Maka wak disijik, comel, okey, alhamdulillah. Nu, panggil hok susah nu. Hok kaya-kaya tak nak panggil. Ia boleh makan dah. Kalau kita tak panggil, ia boleh buka kosong mah ia. Ni, orang susah, orang tak ada duit, ia tak ada sungguh. Tapi kita tak fikir dengan ia, tak fikir terhadap diri ia. Ha, ni kena halih pesan dah tahun ni. Ia tak mari sejik tu hal lain. Ia malah mari jemaah tu hal lain. Eh? Orang-orang berkena gi zekrah kedok rumah dia. Gi ajak kedok dia mari ngaji. Gi ajak kedok dia mari semaya jemaah. Jangan jaduh kata dia. Eh? Orang-orang hok berkena tu eh. Kalau saya sebut sini jadi masalah selalu. Orang-orang hok berkena tu eh. Kamakan-kamakan tu eh. Gi kedok rumah kawan, gi tanya khabar kedok rumah kawan. Boleh sebab apa mu tak mari sijik, mu tak mari dengar orang ngajar ni. Kawan nak makan nasi pun tak ada berat. Kerja pagi makan pagi, kerja petang makan petang. Tak nak ambil tahu. Ah, ni habis dekat kampung buat kita berdosa.